jangan ada kecemburuan. Ya, surat merah wasit sudah membunyikan kulit panjang, pertanda pertandingan dimulai. Angkat oleh pemain, berikan pembagi bola maksudnya. Dari bibir jari, ternyata bola keluar. Poin pertama untuk Jaya Sakti. Satu panitia, satu kosong. 1-0. Jepik sudah dilakukan. Angkat pemerintah, berikan pembagi bola. Dip A, perebutan bola terjadi. Menari-nari di udara, dipukul dari samping. Lob saja. Penempatan bola yang begitu akurat jatuh di daerah yang kosong. Poin untuk Jaya Sakti. 2-0. 2-0. Bola masih dipegang oleh nomor 7 dari Jaya Sakti. Timang-timang bola segera akan melakukan jumping sebelah lakukan. Akan pemain tengah berikan pembagi bola daripada Sunda Jaya, dipukul oleh nomor 7. Dianulir oleh wasit. Poin kembali 3-0. Nomor 7 jumping sebelah dilakukan. Melambung tinggi umpan. Tahan oleh pemain tengah daripada Sunda Jaya. Lob saja oleh nomor 7. Ikan pembagi bola maksudnya. Angkat lagi, dipukul dari belakang. Bola nomor 1 menerobos garis pertahanan. Poin kembali 4-0. Masih nomor 7 dari Jaya Sakti. Timang-timang bola sejenak akan melakukan lakukan sudah. Angkat pemain tengah, berikan pembagi bola maksudnya. Namun perfect lob saja. Angkat lagi, lob lagi. Angkat pembagi bola, dipukul dari sebelah kanan. Masih dapat dikembalikan. Angkat lagi warna bibir. Apa yang terjadi saudara? Bola nomor 4 menerobos garis pertahanan. Poin kembali 5-0. Cukup jauh anak-anak Sunda Jaya yang ketinggalan perolehan angka. Dilakukan sudah, jumping sepelakukan. Angkat pemain tengah, berikan pembagi bola nomor 5, dipukul oleh nomor 7. Masih dilakukan, umpan liar dimanfaatkan. Berhasil final poin untuk Sunda Jaya. Nomor 4 dari Sunda Jaya geser ke belakang, masih pegang bola. Timang-timang bersepelakukan sudah. Angkat pemain tengah daripada Jaya Sakti, lob saja ke belakang. Penempatan bola yang begitu akurat. Ternyata saudara-saudara masuk pindah poin kembali untuk Jaya Sakti. Nomor 5 dari Jaya Sakti geser ke belakang. Lakukan sudah, angkat pembagi bola, lob saja. Masih menari-nari di udara. Angkat lagi, lob saja. Angkat lagi. Apa yang terjadi sudah? Salah pengertian rupanya. Anak-anak Jaya Sakti bola bergulir begitu saja. Pindah poin untuk Sunda Jaya. Dilakukan sudah, umpan tinggi. Melambungi apa yang terjadi selenggara diambil oleh tim wasit. Bina poin kembali untuk Jaya Sakti. Pemain Jaya Sakti nomor 5 ataupun nomor 12 geser ke belakang. Nomor 2 lakukan sudah, kurang begitu sempurna rizik yang diterima oleh anak-anak daripada Sunda Jaya. 8-2 tim AU untuk melanjutkan jalannya pertandingan di set pertama. Di mana saudara-saudara Jaya Sakti berada di sebelah timur dan lakukan sudah, pukulan nomor 7 menerobos garis pertahanan. Pindah poin untuk Sunda Jaya. Dari Sunda Jaya yang bertubuh jangkung ini, nomor 7 geser ke belakang. Timang-timang bertakutan sudah, angkat pemain tengah daripada Jaya Aksi, berikan nomor 1 dipukul sampai utara. Masih dapat diberikan, angkat lagi, dipukul nomor 6, lob saja. Dari udara, pindah poin atau poin bertambah untuk Sunda Jaya. 4-8, 4 menyerang, 8 bertahan. Masih nomor 7, lakukan sudah, angkat pemain tengah, berikan pelop saja. Bendung jari, poin kembali untuk Sunda Jaya, 5-8. Timang-timang bola sejenak, nomor 7, lakukan sudah, angkat pemain tengah daripada Jaya Sakti, lop saja. Masih dapat ditahan, angkat lagi, dipukul dari samping sebelah kanan. Umpan liar dimanfaatkan, poin kembali untuk Sunda Jaya. 6-8, lakukan sudah, dipukul dari belakang. Pukulan back attack terhadap ini malah salah. Dilakukan sudah, angkat pemain tengah nomor 1 dipukul sampai kiri. Angkat lagi libero, lob saja ke belakang, ke belakang daripada
Jaya Sakti dipukul sambil kiri. Pukul nomor 7 sia-sia. 11-10 main daripada Sunda Jaya angkat bola lakukan sudah dipukul sambil kiri. Alam panjang. Tidak poin kembali 11-10 nomor 3 dari Jaya Sakti geser ke belakang lakukan sudah berikan pokok kedua umpan yang berikut tinggi. Tiang umpan yang begitu lewat sementara tidak poin pertama 12-11 masih nomor 3 dari Jaya Sakti lakukan bisa panjang sepsinya panjang akhirnya poin pertama untuk Jaya Sakti 13-11 lakukan sudah angkat memberikan tempat bola dipukul sepertinya gembang kita perbutan bola terjadi kosong poin pertama baju udah orang jeng dia nya Halam-halam panjang. Ternyata bolanya keluar dan terima kasih anak-anak Sunda Jaya diberikan poin gratis. Lakukan sudah 13-18 angkat kepada tinggi apa yang terjadi menari-nari di udara di lock saja. Nah, apa yang terjadi saudara? Apakah masuk apakah keluar? Ternyata libero Jaya Sakti digantikan oleh nomor 6 bila bukan sudah angka tinggi berat di pukulan 2 dan akhirnya final poin untuk Sunda bila bukan sudah membagi bola lambat sepuluh 5 ataupun nomor 6 terbendung poin untuk Sunda Jaya 15-19 lakukan sudah karena di pukulan belakang masih ada perubahan perbutan telah terjadi mau nih perhatian pemain belakang daripada Sunda Jaya jatuh di daerah yang kosong pindah poin kembali 20-15 dilakukan sudah angkat pemain berikan kembali di pukul satu tangan tujuh berhasil pindah poin untuk Sunda Jaya 16-20 dilakukan sudah oleh nomor 7 angkat bola tinggi lobster perintah bola terjadi masih dapat diblokin angkat lagi apa yang terjadi sudah gerak sudah 4 kali dan poin pertama untuk Sunda Jaya 17-20 dilakukan sudah angkat bola terjadi ke tengah cok saja masih dapat kita berikan lagi bola melakukan umpan dipukul dari Jaya Sakti Poin pertama 19-21 dilakukan sudah angkat lagi nomor 1 kembali di pukul 1
bola yang begitu cantik dan indah. Saudara-saudara, Bijimu. 22-19. 22 untuk Jaya Sakti, 19 untuk Sunda Jaya. Berikan bola. Dipukul ke tengah, masih terbakar. Angkatan juara nomor 1, lock saja. Bos, ngewa itu, bos. Ngewa. Si John. Maka, pemain daripada Sunda Jaya. Jatuh lidah jari dan pindah kawin untuk Jaya Sakti. Begitu. Apa hendak dikata ingin hati menegrakkan bola, ternyata bola terbentuk jari di pukul satu kiri. Masih dapat menegrakkan. Jamset, bos, sejadinya, bos. Poin 28, 20. Lampu merah sudah mulai menyala dari kubu anak-anak Jaya Sakti. Dilakukan sudah di pukul satu kiri. Gelo. Sudah. Yang dapat pulang dari pemain. Sudah saya keluar.